perjalanan di Bapak Tura Rasidingan, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat pagi pemirsa. Mohon maaf sekali ya, di video ini kita ada gangguan. Saya kebetulan pula, ini pula ada nyanyi ini, tahu pun lagu hanya dada-dada. Serius dia nyanyi ini pemirsa. Ha. Diam dulu naku. Eh, jangan macam itu. Kebetulan pula saya mau buat video depan rumah hari ini. Diam dulu naku, diam dulu. Diam dulu ya. Kebetulan pula ada pemotong rumput di samping rumah saya, jadi agak bising lah ya. So, daripada kita banyak cakap, nanti kita hilangkan aja suara bisingin, nanti kita buku aja apa-apa yang buat suara tak peka ya. So, jom kita kutip dulu cili dengan timun. Boleh kita kutip pagi ini. Nanti saya akan olah cili yang banyak merah-merah ini jadi sesuatu yang spesial. Pusing kepala. Ini dia hasil panen kita hari ini ya. Kita dapat timun. Ini ada cili juga banyak ini. Ini timun dalam 1, 2, 3, 7 pemirsa. Oh banyak bang. Ini nak basuh dulu. Nanti kita boleh buat air serut timun. Timun saya tanam itu ada kemarin ada 6 batang, tapi yang tumbuh hanya 4 batang pemirsa. 4 batang ya kawan-kawan. Iya kawan-kawan. Oke pemirsa, hasil dari kita panen di depan rumah tadi saya sudah bersihkan semua. So sekarang saya nak olah satu bahan masakan yang bisa kita simpan itu sampai berhari-hari lah. Ha, so kalau kita macam penat pulang dari mana-mana atau tu tak larat nak masak, boleh kita ambil saja. Ha, ini namanya sambal bawang merah. Sebabannya pun sangat simpel sekali. Ini dia bombak. Karena anak saya gado-gado di depan kan, saya pun sembang sudah entah apa-apa. So ini dia bahan-bahan yang saya gunakan ya. Oke, di sini ada cabai ya, ada cili rawit, cabai rawit yang merah semua terpulang. Kalau nak campur merah dengan hijau pun boleh juga. Kalau nak kombinasi warna antara merah dengan hijau, kuning itu sudah nyanyi pula. Ini bawang merah, ini saya guna bawang merah yang kecil-kecil ya, bukan yang biasa saya guna. Ini saya guna dalam 2, 4, 6, 8, 10. Dalam 10 siung ya. Kemudian ada garam, ada Ajinomoto. Kenapa? Karena kalau kita nak buat sambal ni kita guna micin ya. Dan gula opsional. Kalau nak tambah tak nak tak apa. So sekarang saya olah dulu sekejap eh. Ya, ini untuk cabai ya. Cabai dengan bawang merah kita blend. Sebenarnya blend lebih elok tak guna air, tapi blender saya ini kan jenis yang kena guna air juga. So saya tambahkan air sedikit. Tak apa, nanti kita masak betul-betul ya.
Kita panaskan minyak, tapi untuk buat sambal nih kita memang kena guna minyak banyak sikit, banyak ya. So jangan heran kalau sini banyaknya minyak. Iya betul, memang banyak pemirsa. Nanti kalau kita sudah simpan sambal nih, minyak dia akan naik ke atas gitu. Memang begitu dia pemirsa. Oke ya, ini minyak kita udah panas. Kita goreng sambal kita nih dengan api yang kecil ya, biar dia betul-betul masak gitu. Sebab kita nak simpan untuk lama kan, masa yang lama. So kita guna api kecil je. Alright. Ini masaknya memang betul-betul penuh kesabaran ya pemirsa. Biar kita masak api kecil, dia mendidih. Biar je kita masak lama ya, sampai dia betul-betul masak. Oke ya, ini saya sudah masak ini dalam lebih kurang 30 menit pemirsa. Lama juga kan. Oke, sekarang kita boleh masukkan garam dulu. Ini memang kita kena masak dengan api yang kecil ya, biar dia masak dia tuh betul-betul. Jangan dia nanti kalau kita masak pakai api besar, sekejap aja nanti sudah berjamur pula kan. Nanti kita rasa garamnya dulu. So kita masukkan sedikit gula. Sedikit saja. Sebab ini pedas sangat, so saya nak sikit-sikit manis lah. Ini kita masukkan micinnya ya, biar sambal ni tak tajam sangat dia punya apa, dia punya pedas tu. Alright, ini kita masak sekejap lagi ya sampai betul-betul tak ada bau lagi. Buat sambal apa, sambal bawang merah ini pemirsa, memang kena banyak minyaknya ya, baru dia tahan lama. So minyak akan terangkat naik seperti ini. Memang harus seperti ini lah. Okay, ini rasanya sudah cukup masak ya. Lihat. Color pun sudah dia merah gelap kan. Kalau tadi itu merah terang, sekarang udah merah gelap. Sekejap lagi habis terang gelap. Ini saya sudah siapkan bekas. Kita tunggu sampai sambal kita ini sejuk. Nanti kita masukkan ke dalam bekas. Boleh kita simpan. Kalau nak makan tinggal dicolek sedikit. Oke ya pemirsa, itu saja video kita untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat vlog kami. Bila video saya sudah selesai, baru yang potong rumput pun sudah berhenti pemirsa. Dan tadi ngengong saja. Kita jumpa lagi di lain video ya. Bye.